إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله

Ibnu Hanbal al ta'ala Bantahan terhadap para pengekor hawa nafsu Kalau tadi bantahan terhadap apa? Para pendewa akal nah, Sekarang poin berikutnya yang dijelaskan oleh Imam Ahmad adalah Membantah para pengekor hawa nafsu Dalam surah Al-Jasya ayat 23 Al-Jasya ayat 23 Allah berfirman Afaro'ayta Manittakhada ilahahu hawahu ala Apakah kamu tidak memperhatikan tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Ilah dan Allah sesatkan dia padahal dia memiliki ilmu perhatikan gara-gara hawa nafsu orang bisa sesat padahal dia berilmu Ayo perhatikan di sini. Orang tidak semata-mata dia karena ilmunya saja. Tapi hawa nafsu kalau sudah menguasai ilmunya hilang. Iya, nanti kita akan lihat hawa nafsu apa yang membuat apa? Hilang ilmu dan yang lain-lainnya. Iya. Kemudian Rasulullah menghabarkan bahwa nanti di antara umat beliau akan terjangkiti hawa nafsu sebagaimana mereka terjangkiti penyakit rabies. Ya, dalam sebuah hadis ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Innahu saya rujumin ummati, tatajaromin humul ahwa, kamatajaral kalabu fi sahibih, layab kominhu mafsal illa dahkalah. Akan ada nanti sekelompok dari umatku yang mereka terjangkiti penyakit hawa nafsu, sebagaimana terjangkiti penyakit rabies. Tidak ada satu bagian daripada rusuk tulang-tulangnya atau anggota-anggota persendiannya melainkan akan dimasuki oleh penyakit rabies tadi atau penyakit hawa nafsu tadi seperti kena penyakit rabies. Ada ada yang pernah lihat orang kena penyakit rabies belum? Anjing gila. Belum pernah ya. Ini penyakit bahaya sekali. Nauzubillah mudah-mudahan kita jauhkan dari penyakit ini. <girly> Jadi ini akan terjadi sekarang namanya orang kalau sudah kena penyakit hawa nafsu itu ilmu apanya hilang. Kita akan ambil contoh apa saja penyakit hawa nafsu. Yang paling berat penyakit hawa nafsu yang pertama adalah hawa nafsu perut. Ini pertama. Kalau sudah urusan perut, ah, tidak ada, tidak ada kompromi sudah. Kayaknya kata kata seorang istri ya, katanya kalau abang punya uang, abang disayang. Kalau abang tidak punya uang, abang ku tendang. Katanya, <laughs> "Ini hawa nafsu perut, hawa nafsu perut." Maka, tidak heran orang berilmu pun, kalau sudah urusan perut, ilmunya banyak yang hilang, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Bahaya ini, kalau sudah hawa nafsu perut, makanya dikisahkan ada salah seorang syekh dari ulama Ahli Sunnah wal Jamaah bertemu dengan salah seorang tokoh. Dari Torekot Sufia, maka ulama ahlu sunnah ini memberikan nasihat kepada Torekot Sufia, ya, karena apa? Ini ini syekh ya, syekh Torekot Sufia ini didengar dan ditaati oleh pengikutnya, dan pengikutnya banyak di Afrika, Allah mungkin di Sudan ya, maka dinasehati, dinasehati, dinasehati. Ketika dinasehati, apa? Toko sufianya ini diam aja, dia nggak ngelawan. Setelah selesai dinasehati. Apa bilangnya tokoh Sufya ini, Syekh? Saya tahu apa yang kamu nasihati semua. Saya tahu sudah. Dan saya sudah hafal hadis-hadis yang kamu hafal tadi, yang kamu sampaikan ke saya. Saya sudah tahu. Tapi Syekh, perhatikan, kalau saya berdakwah seperti cara ente begitu, dari mana saya dapat rezeki? katanya. Dari mana saya dapat uang? Saya sudah punya pengikut saya yang banyak. Ya, Apa berarti di sini nafsu apa? Perut ujung-ujungnya juga sesuap nasi. Nah, sekarang orang kan banyak gitu. Wah, kalau kita nanti menyampaikan syirik, yang menyampaikan bahaya bid'ah, dari mana nanti umat mau kasih kita nasi katanya makan. Ya ustaz juga manusia biasa ya, butuh makan, butuh minum katanya. Nah, makanya jangan heran. Seorang ustadz apabila sudah memiliki popularitas, punya ilmu, dihormati oleh siapa? Masyarakat di sekitarnya, masuklah yang namanya hawa nafsu. Saya tidak jangan sampai ada ustadz lain yang menyaingi kedudukan saya. Nah, lah, pengetahuan ya. Jangan sampai ada ustadz lain yang menyaingi saya. Jangan sampai apa namanya uh, ada orang yang lebih dihormati daripada saya. Keakuannya lebih tinggi. Pokoknya serba aku, serba saya tidak ada yang apa-apa harus dibawa wewenang saya misalnya. Tanpa wewenang saya nggak boleh. Nah, seperti itu. Kenapa masuk hawa nafsu? karena dia merasa berilmu, paling berilmu di sebuah tempat. Kemudian apa? Paling merasa pengikutnya banyak, semua harus di bawah kekuasaan dia. <guruh> di bawah tanggung jawab dia katanya. Lah ini masuk hawa nafsu. Sehingga kalau datang ustadz lain berdakwah dan seterusnya, dakwahnya juga kepada jalan yang lurus, dia juga nggak nerima. Pokoknya harus di bawah dia. Oh ternyata Datang ustadz lagi lebih pintar Pengikutnya lebih banyak Waduh sudah masuk hawa nafsu Ini jamaah saya lama-lama lari semuanya Hah? Eh? Lari semuanya Masuklah hawa nafsu ketika itu Akhirnya ustadz tadi yang dianggap menyaingi dia Akan didiskreditkan Dicari-cari kesalahannya Mana sih kesalahannya ya Cari usut punya usut Wah baru nanti ini kesalahannya banyak di sini-sini sini. tujuannya apa? Tujuannya sekali lagi adalah hawa nafsu. Oh sekarang jamaah saya kok berkurang ke kan? masjid sebelah katanya Infaknya jadi berkurang Itulah Masuklah hawa nafsu lah. Masjid sebelah dicari-cari kesalahannya Didiskreditkan dan seterusnya Hawa nafsu apa? Perut Ilmu pun akan hilang Maka benar kata Allah Afara'aita ala ilmin Lihatlah, perhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah maka Allah sesatkan walaupun dia apa berilmu sekalipun hafal Quran hafal hadis-hadis Nabi tapi hawa nafsu masuk hilang semuanya ilmunya ini bahayanya hawa hawa nafsu ini hawa nafsu pertama yang kedua adalah hawa nafsu yang banyak menyesatkan adalah hawa nafsu kemaluan maksudnya apa? Ya banyak wanita kah atau bahkan kesenangan kepada sesama jenis terutama wanita banyak diantara para dai ya terkadang kecuali yang dirahmati oleh Allah sebagian mereka ada yang terjatuh dari kedudukannya karena wanita tergoda oleh wanita dan karena wanita dakwahnya pun terbengkalai fitnah wanita ini luar biasa maka Rasulullah memberikan nasihat kepada kita mata rok fitnatan adorra ala rijali minan nisa. Saya tidak tinggalkan sebuah fitnah sepeninggalku yang lebih berbahaya daripada fitnahnya daripada fitnahnya wanita luar biasa. Ini tidak bisa kita meremehkan ya. Tapi memang fitnahnya luar biasa. Bahkan terkadang seorang dai dia rela meninggalkan tempat yang dia dakwahi, padahal manusia di situ sudah apa? Sudah taat dengan dia, sudah mendengarkan nasihat dia. Dia tinggalkan taya tersebut demi apa? Demi mencari cinta. Arjuna kesasar ya, bukan Arjuna mencari cinta. Kasihan maduunya, kasihan maduunya akhirnya apa ditinggalkan? Kakinya maduunya banyak yang terkecewa. Aduh. Ini Ustadz meninggalkan kita. Siapa yang akan membimbing kita? Ustadznya apa? Pergi demi sang kekasih. Ini fitnah. Belum fitnah-fitnah yang lainnya. Ambil contoh juga kasus lain. Kasus lain. Dan ini juga agak unik ya kasusnya ya. Cukup provokatif. Ada mahasiswa di sebuah IAIN. Fakultasnya bukan fakultas teknologi. Fakultas syariah sekalian Di IAIN. Fakultasnya Syariah. Apa dia menulis sebuah, uh, menulis sebuah, ya kayak jurnal gitu ya. Jurnalnya judulnya apa? Indahnya kawin sesama jenis. La ilaha illallah. Judulnya apa? Indahnya kawin sesama jenis. Dia bawakan dalil dari mana? Dari Quran Sunnah itu untuk mendukung ideologinya yang ngawur dan sesat. Dari mana itu? Dia copot-copot dalil untuk nafsu apa? kemaluan. Nafsu kemaluan karena mungkin yang nulis ini wallah alam ya barangkali kayak gitu. Jadi dia apa? mencari-cari dalil untuk membenarkan ucapannya. Dan dia menganggap bahwa kecenderungan dan kesenangan kepada sesama jenis bukan sesuatu yang abnormal, bukan? Bahkan katanya orang yang tidak mengingkari kesenangan sama jenis dia tidak memiliki apa? Ya tidak modern ya dianggap sebagai primitif. Wah itu kan zaman dulu. Jangan primitif lah sekarang modern. Kasihlah kebebasan walaupun kesenangan sesama jenis. Ya ini nafsu apa? Nafsu kemaluan. Berikutnya nafsu yang menghalangi seorang dari agama adalah nafsu Enggan menerapkan syariat, maunya cari Islam yang mudah-mudah, yang enak-enak, tidak -enak, mau yang susah-susah. Ini apa? Hawa nafsu, maunya cari Islam tuh dipilah-pilih, yang enak sesuai hawa nafsunya. Makanya ikhwah, kenapa banyak orang ikut Torekot sufi ya? Karena dianggap mudah, enak, agama tuh cuma nari-nari, kan enak, yang nari-nari sambil apa? Coketan gitu ya. Kemudian agama cuma nyanyi-nyanyi kan enak. Ya. Mencintai Nabi cukup nyanyikan lagu cinta Nabi. Selesai kita cinta Nabi. Tidak perlu jihad, tidak perlu apa. Yang penting apa? Tidak perlu tolak boleh ilmi. Enak ya. Kemudian apa? Kalau sudah sampai derajat ma'rifah, nggak kena beban syariat. Enak mau zina, mau curi, mau apa. Itu kan penglihatan orang. Sebenarnya itu kasat matanya orang. Tapi dia sebenarnya sedang zikir ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sudah sampai derajat ma'rifah. Tidak bisa digoyang kursinya. Kan demikian. Enak gak agama? Enak. Banyak orang ikut syiah. Kenapa? Ada mut'ahnya. Eh, Apalagi para mahasiswa yang lagi anu apa? Lagi hawa nafsunya gede-gedenya ya. Dan itu juga perempuan-perempuan mereka disebar. Cari tuh mut'ah sama orang laki-laki sunni ya. Setelah dimut'ah barangkali dia ikut syiah. Ini di Irak demikian. Banyak orang masuk syiah setelah apa? Godaannya wanita-wanita Syiah kepada laki-laki Sunni sehingga mereka pindah ke Syiah. Hati-hati. Ini banyak kasus seperti ini terutama di kampus-kampus ya. Antum nah, mati tiba-tiba ada perempuan muncul ah, ngajak apa pertama kali mutah waduh. Mereka nggak nggak basa-basi langsung ke the point mau nggak mutah dengan saya gitu langsung. Maka di sini banyak orang mengikuti hawa nafsu karena cari yang mudah-mudah. nggak -mudah. mau cari yang susah. Yang mengamalkan syariat taunya yang mudah Mau Mudah yang mudah-mudah aja. Wallahu alam biswab.